Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Firman di channel Firman Bintang. Sekarang gue bakal buat ultimate jutsu dari Sasuke Uchiha. Kita bakal ngelihat ultimate jutsu dari Sasuke dari dia masih kecil sampai dia sudah punya Sarada. Let's go, stay tune di video gue, tonton video ini sampai akhir supaya kalian tahu bagaimana bagusnya ultimate-ultimate dari Sasuke Uchiha dari dia kecil sampai dia besar. Oke, let's go. Kita langsung aja untuk pemilihan karakternya. Kita cari dulu Sasuke waktu dia masih kecil. Oke, ini dia. Kita bakal nyoba yang pertama Sasuke Uchiha Initial Uniform dulu ya. Ini Sasuke Uchiha pertama kali, coy. Oke, langsung kita coba ya, guys ya. Oke. Sebentar. Oke. Kita coba segitiga bulatnya terlebih dahulu. Uchiha sekalian Uchiha ya. Fire Star. Fire Bojutsu sekali lagi. Oke, sekarang kita bikin. Segitiga bulatnya. Chidori yang gila, badass banget. Oke, kita langsung ke next karakter aja ya guys ya. Langsung aja kita kenal karakter. Kita udah lihat sepenya yang ini karena ini bajunya sama ya guys ya, karena tadi kita udah ngeliat baju birunya, sekarang kita ngeliat pakai dia pakai baju hitam. Oke, let's go, karena baju hitam lebih keren. Let's go, boy. Let's go, coba segitiga bulatnya dulu. Yuri langsung. Oke, let's go. Langsung segitiga sepuluhnya. Sebelumnya sama ya guys ya. Oke, sama, langsung kita ke next karakter ya guys ya. Kita ke Sasuke versi ini dong. Oke, let's go. Oke, langsung kita coba segitiga bulatnya. Ini ditahan. Oke, itu ditahan, yang mau ditahan. Kan kita coba yang gak ditahan ya. Udah kelihatan cuy yang mana? Oh, ya. Kalau gak ditahan dia bakal fireball kayak gitu. Kalau gak ditahan dia bakal jadi kayak kepala naga ya. Oke, langsung aja kita ke ultimate-nya. Kirin. Oke, kita ke next karakter. Kita udah Sasuke yang ini. Sekarang kita bakal ke Sasuke Taka. Nang, nung, nang, nang. Nang, nang. Pulbet. Pulbet. Kita coba segitiga bulat ya. Itu kalau ditahan guys ya, itu kalau ditahan. Sekarang kita coba yang nggak ditahan. Kita coba yang nggak ditahan. Chidori-nya lebih cepat ya. Tem. Oke, kalau ditahan dia lebih keren cuy. Zigzag ya. Mantap. Sekarang kita coba ultimate jutsunya. Materasu. Dari papa. Berdarah langsung matanya. Wish, oke, keren guys. Kita lanjut ke Sasuke selanjutnya. Sasuke di pertemuan 5 Kage. Oke, let's go. Kita udah lihat bagaimana Sasuke Uchiha yang biasa, Sasuke jadi Taka, sekarang kita lihat Sasuke Uchiha di pertemuan 5 Kage. Let's go. Lihat mata saringannya udah overpower, cuy. Let's go. Kita coba sih 3 bulatan dulu. Materasu ya. Gak ada bedanya ditahan dengan gak ditahan, sama-sama aja, sama-sama Materasu. Oke, let's go, kita ultimate aja langsung. Langsung di orangnya ya Materasu.
keren. Oke, kita connect karakter. Kita udah lihat Sasuke pertemuan 5 kali, sekarang kita lihat Sasuke Uchiha dengan Eternal Mangekyou Sharingan-nya. Let's go, boy. Kita coba sedikit lebut aja. Dikit pedangnya, Susanoo-nya. Gak ada bedanya ya guys, mau segitiga bulat ditekan sama enggak, gak ada bedanya. Langsung kita putusin aja. Gila. Langsung kita ke next karakter. Oke guys, sebelum itu jangan lupa bantu gua 1000 subscriber di bulan ini. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. Bantu gua 1000 subscriber di bulan ini. Let's go, kita udah lihat bagaimana Sasuke Uchiha ultinya dengan Eternal Mangekyou Sharingan-nya. Sekarang kita coba Sasuke Uchiha Rin Sharingan. Dimana disini juga mendapatkan kekuatan dari Hagoromo Otsutsuki. Let's go boy. Kita terlebih dahulu coba segitiga bulatnya. Oke, segitiga bulatnya Chidori. Coba, itu tadi segitiga bulat yang gak ditekan. Sekarang kita tekan bulatnya. Lebih ini ya, coba lagi. Tuh, langsung pindah dia. Kalau segitiga bulat yang biasa dia jalan. Tuh, kalau yang segitiga bulat ditekan dia pindah langsung ke depan. Oke, let's go, kita ke langsung ultimate-nya aja. Keren. Langsung kita pindah ke Sasuke The Last cuy. Langsung kita pindah ke Sasuke The Last cuy. The Last mana Sasuke? Nah ini dia, karena gak ada bedanya kita pakai skin yang ini aja ya guys ya. Identik dengan The Last cuy. Let's go, kita saksikan. Kita coba sedikit bulatnya. Oke, seperti itu dia. Itu kalau gak ditekan, coba kalau ditekan gak ada bedanya. Oke, let's go. Oh, gede banget cuy ini. Apa namanya? Fireball jutsunya. Oke, langsung aja kita segitiga bulat. I have no choice. Aduh. I have no choice. Better. Keren banget emang Sasuke ini ultimate-ultimate coy. Kita next ke Sasuke yang terakhir. Sasuke Road to Boruto ya guys ya, let's go. Ini Sasuke terakhir yang akan kita lihat ultimate jutsunya. Boom, yang dia telah menjadi. Kenapa lawan Sasuke lagi kan bro? Nah, nanti mirip. Let's go. Kita coba segitiga bulatnya. Dia karena ada mata Rinnegan-nya jadinya dia jadi Terminator. Tapi nggak ada bedanya guys ya, segitiga bulat mau kita kenapa enggak. Sekarang kita cek mungkin ada. Keren banget gila. Keren. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu gua di bulan ini 1000 subscriber ya guys ya. Let's go. Jangan lupa subscribe. Bye bye.